Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sambungan surah Asy-Syu'ara yang last kali kita cerita tentang bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wasalam berhadapan dengan Firaun dan bagaimana akhirnya ahli sihir Firaun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ulama kata antara orang yang hidupnya paling untung, umur paling berkat ialah ahli sihir Firaun. Ya, pagi kafir, tak sampai malam beriman, mati masuk syurga. Pagi tu lawan-lawan sungguh Nabi Musa, prepare, siap semua, panggil belaka nak lawan Nabi Musa. Tiba-tiba tadi Allah, bila Nabi Allah Musa berjaya mengalahkan sihir-sihir mereka, beriman mereka pada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Beruntung ya, dia panggil apa tu, husnul khatimah, pengakhiran yang amat cantik ahli sihir Fir'aun. Harap-harap kita ni pun dapat keimanan sebagaimana keimanan ahli sihir Fir'aun, insyaAllah. Amin. Macam kita pernah ceritalah Saddam Hussein. Siapa sangka Saddam Hussein tu kan, yang satu ketika lu memang brutal lah, ditaktu, ganas dan sebagainya. Tapi siapa sangka ketika dia mati, dia boleh mengucap sampai 3 kali jelas, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, pup kena gantung mati. Siapa sangka, tengok kerja Allah Subhanahu wa taala ya. Batu ittifaq, hampir ulama bersepakat mengatakan Saddam Hussein mati dalam keadaan husnul khatimah, sebab dia boleh menuturkan kalimah la ilaha illallah. Ya, harap-harap kita semua dapat, insyaAllah. Amin. Kemudian kita cerita bagaimana Nabi Allah Musa dikejar oleh Fir'aun dan akhirnya Allah lingkupkan Fir'aun. Aircon sini kuat. Ada mana satu dia tu? Hari ini kita sambung kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Watlu alaihim naba'a Ibrahim, dan bacakan ke atas mereka wahai Muhammad berita-berita tentang Ibrahim. Iz qala li abihi, ketika mana berkatalah Nabi Ibrahim kepada bapanya, wa qaumihi, dan kaumnya. Apa Nabi Ibrahim kata? Ma ta'budun, apa yang kamu sembah ni? Qalu, mereka berkata, na'budu asnaman, kami menyembah tok pek kong, berhala-berhala, patung-patung. Fanazallu laha akifin, dan sentiasalah kami ini beriktikaf kepadanya. Iktikaf tu kau jangan main-main. Istiqamah, menyembah tok pekong. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diutuskan kepada kaumnya. Qala, lalu Nabi Ibrahim tanya dekat kaum dia ni, hal yasma'unakum iz tad'un, adakah berhala-berhala ni boleh mendengar bila kamu panggil? Ni nama apa tok pekong ni? Cuai solek contoh. Cuai solek, luarlah dengar tak gua cakap. Mana dengar? Tak dengarnya. Ini apa punya nama? Sami contoh kan. Cuba panggil, dia dengar tak? Tak dengar kan. Jadi patung ni kau panggil pun dia tak dengar. Au yanfa'unakum, dan dia boleh beri manfaat tak kepada kamu? Apa manfaat yang dia boleh bagi pada kamu? Au yadurrun, ataupun patung ni boleh bagi mudarat ke kepada kamu? Qalu, apa jawapan orang kampung, antaranya abah dia sendiri, khilaf ulama ya. Dia kata dekat sini, iz qala li abihi tu, ketika Nabi Ibrahim kata dekat bapaknya, ada setengah ulama cakap Azar itu bukan bapak dia, pakcik dia. Ya. Ada ulama kata nama sebenar Nabi Ibrahim, nama dia Ibrahim bin Tarikh
Nama abahnya Tarikh. Yang Azhar itu, Azhar itu nama Tok Pek Kong yang diambil lalu dibuat nama bapak dia. Pasal bapak dia ni kerjanya buat Tok Pek Kong. Jadi ada ulama kata memang bapak dia, ada ulama kata bukan, tu pakcik dia. Benda ni khilaf lah ya. Kita tak payah pening-pening kepala lah. Kau jangan nak pergi cek pula suap beranak. Satu kerja pula aku sekarang. Jadi cumanya kenapa Allah kata li abihi, kepada bapaknya. Ini semua khilaf ulama ya, saya tolong sampaikan. Kalau ikut zahir Al-Quran, Allah kata abi tu bapak lah, kan? Tapi dalam bahasa Arab, kadang-kadang pakcik ni dia punya taraf sama dengan bapak juga. Ya, contohlah ya, macam Nabi SAW dengan Abu Talib. Abu Talib dia panggil Nabi, ya bunaya, wahai anakku. Nabi, padahal Nabi anak saudara dia. Nabi panggil Al-Hasanu, kan cucu Nabi tu Al-Hasan wal-Husain. Nabi kata dekat Hasan, inna bni hadha, anak aku ni besok, pada cucu dia. Ha, ini biasalah dalam bahasa Arab. Kadang-kadang pakcik tu dipanggil abah, sebab dia punya kedudukan kan. Kalau abah mati, pakcik yang akan jaga dan sebagainya. Ala kulli hal, wallahu a'lam bis-shawab. Okey. Benda ni yang kamu sembah ni, kamu panggil pun dia tak boleh menyahut. Dia tak boleh bagi manfaat kepada kamu, dia tak boleh beri mudarat kepada kamu. Apa jawapan bapa dan orang-orang kampung dia? Qalu, mereka berkata, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Yang kami buat ni semua yang kami tengok abah, nenek moyang, cut, piut, bigfoot kami pernah buat dulu. Kami tiru aja. Ha kan? Ni dia panggil apa? Ikut membuta tuli goblok gediwe. Ha tu orang Jawa panggil. Dia taukit kat situ. Goblok tu goblok dah, ditambah lagi gediwe. Aku pun tak tahu benda, aku belasah aja. Jadi tuan-tuan, dia buat alasan macam itulah. Ya. Yeah? Kenapa buat macam ni? Dah orang dulu buat. Ha itu bahaya tu. Jadi kita ni kena belajar, kena reti, kena faham. Allah bagi akal, bagi otak, jangan ikut aja. Kenapa mangkah ni? Dari dulu atuk nenek moyang kapal layar, mangkahlah kita. Ha kan. Tak tahu benda tak betul, ikut juga. Qala. Nabi Ibrahim kata, "Afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin." Nabi Ibrahim kata, adakah kamu tidak melihat apa yang kamu sembah ini? Antum, kamu, wa aba'ukum, dan bapak-bapak kamu dulu, yang lama-lama al-aqdamun, yang veteran-veteran dulu ni ha, mereka ni semua yang mensyirikkan Allah, fa innahum aduwwun li, mereka semua musuh kepada aku, illa rabbal alamin, kecuali Allah Tuhan yang Maha Esa. Maknanya orang yang mensyirikkan Allah ni semua musuh aku belaka. Ini ketegasan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam dan ketegasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan orang kafir Mekah tak boleh terima Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi nak ubah cara pemikiran orang Mekah yang sembah Tok Pekong lama sangat tu kan. Nabi kata benda ni tak betul, orang tak boleh terima ya. Kita nak uzbilah lah, kita ni alhamdulillah ya, sebab tu kita dah pernah cerita kan. Kita ni kalau duduk bandar tak berubah gak, memang berat nanang, orang Terengganu kata. Ya. Bandar ni tempat orang celik, celik agama, celik ilmu. Kalau kampung tu ada kemunasabahannya lah. Ya, orang kampung ni memang betul lah Nabi kata, man sakanal badiyata jafa. Siapa duduk dekat pedalaman kampung macam itulah. Like frog under coconut shell. Ah ha, macam itulah rupanya. Kan? Tak dia berubah. Sebab tu orang cakap kan, dengar cerita orang Sabah dengan orang Sarawak, bagus orang Sabah lagi segi bab menerima Islam ni. Orang Sarawak dia lambat warm up dia. Poyo. Ah itu masa saya pergi Kota Kinabalu kan. Ceramah pasal syariah. Lepas tu pergi ke Keningau. Sampai kita ceramah tengah hari tau, pergi kat masjid. Ramai orang Sabah kat Keningau ni tunggu nak dengar ceramah. Tengah hari tu confuse aku kan. Ni Shah Alam ke Keningau ni? Maknanya dia ada kesedaran orang kat sana. Dia kata kalau kat Sarawak jangan harap lah ustaz, dengan siap-siap pun tak ada. Tapi kat Sabah orangnya masya-Allah. Dah habis ceramah tu, budak-budak Sabah ni jumpa aku. Ustaz,
Bila lagi baru datang ke sini ke Ningau, smackdown sekali. Ah, sudah aku cakap. Kau bagaimana pula ni? Kau dapat mana smart tag? Aku tak tag pula tag lain aku tu. Itu YouTube lah ustaz. Kau kan nak kabarnya. Ha kan. Tapi kalau alhamdulillah lah, ya Keningau tu walaupun jauh kan daripada KK tu, tapi masyarakat dia alhamdulillah ya. Tuan-tuan, bukan nak mengangkat mana-mana pihak, tidak. Tapi bila kita tengok kenapa hidup surau masjid tu, tak lain dan tak bukan dengan gerak kerja Parti Islam Semalaysia, tuan-tuan. Itu realitinya. Takbir! Dia orang yang buat kerja. Hidupkan surau, hidupkan masjid. Dia orang buat kerja. Masjid yang tak ada orang jadi orang ada. Kuliah-kuliah agama hidup. Dia orang buat kerja. Sebab tu memang kita ni insya-Allah lah, insya-Allah ya, kita nak jaga Islam sampai kita mati, dan kita nak buat Islam ni berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala besok. Okey tuan-tuan. Jadi Nabi Ibrahim tegur